Ini karena kebutuhan, artinya di sini saya ingin membuat modul pre-emic profesional untuk mobil. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di mobil itu ada tweeter di pilar. Kalau untuk intensitas sedang, biasa ya secukupnya, mungkin nggak masalah untuk perangkat ini ya. Kalau perangkat lain saya nggak tahu, nggak masalah. Artinya ini memang saya desain agar supaya artikulasi tetap jelas, jernih, namun ya begitulah. Di sini saya tidak menggunakan tone control, saya menggunakan teknik-teknik saya sendiri. Ada gate, ada kompresor limiter, ya. Kemudian ada tim. Kita jangan melantur. Jadi ini waktu kita singkat. Sorry guys ya. Saya tidak menggunakan tone control. Ya. Silakan vibra suara Anda, nafas grup Anda untuk berperan sebagai tone control. Silakan ya. Anda ingin sempreng, diftongnya bagaimana ya, lenggok-lenggok keloknya bagaimana, silakan Anda. Itu di sini tim racing streaming yang saya formulasikan ya, itu akan bekerja mencari tim racing baik, terbaik di sirkuit ini. Saya bukan research and development yang besar, yang bidangnya besar, tidak ya. Saya mengandalkan kemampuan saya, mendalami saya riset, saya berusaha menghasilkan. Kalau perlu, ya itu cinta sendiri itu. Saya paling di dunia sejak tahun 2015 adalah jadwal saya, pencatatan saya di Google, di YouTube, itu enggak akan dihapus kecuali saya yang menghapus tim race ini. 2015 belum sebaik sekarang ya, tapi itulah teknik. Saya enggak pakai tone control. Anda ingin nyoba suara silakan, Anda bicara pelan. Mau pelan, Anda mau teriak, silakan. Jadi antara yang dinamika, antara yang paling lemah sama yang kuat, di situ letak profesionalisme perangkat. Jadi Anda jangan membaca tulisan, ditulis di situ profesional equipment. Tunggu dulu. Seberapa jauh kinerjanya, profesionalismenya seberapa jauh ya? Kalau peralatan dipasang, kemudian 2 jam, 3 jam stel, itu belum profesional. Belum profesional. Yang profesional ya, begitu alat turun dari transportasi, cukup 5 detik on, langsung jalan dengan standar yang bermutu, itu profesional. Ikhlas sebentar,
Lalu mau apa?